alat musik bambu dari Sanghae. Kalau di Majalengka ada alat musik dari tanah liat, di Sanghae terkenal dengan alat musik bambu. Iya, semua alat musiknya menggunakan bambu. Bambu yang digunakan bambu batik. Jadi setelah diambil, bambu dijemur dulu selama beberapa hari sampai jadi kekuningan dan bercorak seperti batik. Kupas kulitnya, lalu tempel. Membuat alat musik bambu ini memerlukan waktu kurang lebih 3 minggu. Oh iya, Bolangers. Alat musik bambu ini sudah ditemukan sejak zaman nenek moyang orang-orang Sanghae. Dan biasanya alat musik ini dimainkan untuk mengiringi acara-acara penting seperti upacara tradisional. Nah, alat musik bass yang paling besar ini mirip dengan gramofon ya, Bolangers. Jadi penasaran ya, bagaimana sih alunan musiknya? Yuk, musik mainkan! Bermain musik bambu dilakukan turun-temurun oleh masyarakat desa Kauhi Sanghae.